Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growthopia. Dan guys, di video kali ini gue akan menunjukkan kalian lagi world glitch. Tapi di world kali ini guys, worldnya itu beda sama world yang kemarin. Kalau kemarin kan worldnya itu paling kecil ya guys, kalau gue bilang ke kalian. Dan world kali ini paling besar guys ya, sekitar 3 world digabung menjadi satu. Ya seperti gitu guys, nanti gue bakalan kasih kalian tahu. Dan sebelum gue mulai videonya, gue bakalan restock dulu safety block gue. Karena seperti judul, Rip Diamond Locks. Dan juga by the way, yang kasih gue tahu world ini adalah subscriber kita sendiri guys. Jadi shout out kepada kalian semua yang udah kasih tahu gue world ini. Jadi kalau kalian mau kasih saran atau rekomendasikan world yang bakalan gue review lagi ke depannya, kalian bisa komen world nama glitch apa itu di bawah guys ya. Karena gua itu suka atau sering baca komen, jadi kalian aktif aja di komen kolom di bawah guys ya. Oke, langsung aja kita buat mulai guys ya. Juga guys, bagi kalian yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa pakai set seperti ini?" Gua pakai set seperti ini karena gua lagi ada project movie. Kalau kalian tahu itu movie seperti kisah kakak adik, tapi movie punya gua itu gua buat sendiri, suaranya gua isi sendiri. Kalau kisah kakak adik kan dia pakai suara wanita gitu terus diubah. Tapi kalau di sini gua pakai suara gua, tapi suara gua itu sendiri nanti bakal diubah jadi suara wanita dan suara gua juga sendirinya yang isi guys. Oke. Jadi ini bukan set gua, ini bukan set ganti. Set gua tetap seperti biasa yang seperti white hood, cultist hood, dead scarf, cap of shadow, bla 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 guys. Dan ya nantinya bakalan gua ganti setelah project movie gua selesai. Dan by the way guys, teman-teman, grow scan kita ini udah rip ya guys ya. Kemarin gua beli 2 diamond locks, sekarang harganya udah 40 world locks guys. Jadi rip diamond locks lagi, itu pertama. Terus by the way, kemarin kan gua punya 4 diamond locks, sekitaran 5 diamond locks guys. Jadi gua itu beli ini safety block. Nanti gua bakalan preview sedikit tentang gua membeli safety blocknya ini di sini pada sekarang dengan kekuatan edit ya guys. Jadi ini gua beli safety block 93 block. Bentar, gua ambil kalkulator dulu. Bentar guys ya, gua lagi ngitung guys. 93 kali berapa gua beli? 93 kali 4 berarti 3 diamond locks, 72 world locks guys ya. Gua udah habisin semua dan ini bakalan gua restock di sini. Jadi kalau kalian mau ngedonate gua dan gak tahu gimana cara buat ngedonate gua, caranya itu gampang banget. Kalian gak usah ngedonate di sini dan kalian gak usah capek-capek nge-trade gua karena gua itu sering sibuk dan banyak yang mau nge-trade gua. Kalau misalnya satu orang mau nge-trade gua, nanti bakal ribuan yang datang guys ya. Mungkin bukan ribuan guys, tapi ya seperti itu rasanya guys. Jadi kalau kalian mau ngedonate gua, seperti yang gua bilang, kalian bisa beli barang-barang di world gua, di vending machine gua. Jika kalian mau ngedonate satu world loss, kalian bisa cari barang yang misalnya kalian mau di sini terus kalian donate aja. Jadi membeli barang di vending machine gitu sama seperti kalian itu ngedonate gua guys ya. Jadi teman-teman kalau mau membantu gua dalam mendapatkan profit, kalian bisa bantu dengan cara membeli barang dari vending machine gua. Oke, jadi kita langsung aja ke world yang gua bilang guys. Jadi world kemarin itu kalau nggak salah tiny ya guys ya, world paling kecil. Nah ini kemarin gua buat videonya world paling kecil. Nah kalau kalian lihat itu worldnya memang paling kecil guys. Lihat ya, ini gua lompat sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, udah sampai ke atas guys. Kalau world kita itu besar kali kan, kalau kita lompat itu masih bisa ke atas. Tapi kalau world ini worldnya kecil kali. Gua juga gak tahu ini gimana caranya. Jadi kalau kalian mau buat video, mau lihat ya guys, kalau temen-temen mau lihat videonya, kalian bisa cek di channel kita, ada di video bagian channel kita guys ya. Kalian bisa cek dan kalian bisa share ke temen-temen kalian juga yang masih belum tahu. Dan di kali ini gua bakalan tunjukkan world yang paling besar guys ya. Yang seperti gua bilang, 3 world kalau digabung menjadi satu itu seperti ini guys ya. Worldnya seperti ini guys, lihat guys ya. Kalau misalnya kita hitung dulu, kita jangan mulainya dari atas, kita dari samping ke samping ya guys, dari kiri ke kanan. Kita coba jalan dari kiri sampai ke kanan, kita lihat dulu. Oke, dari kiri sampai ke kanan itu masih batas normal ya guys ya. Menurut gua masih batas normal, sama seperti world biasa. Tapi ini yang anehnya guys. Nah kalau kalian turun ke bawah, kalian masih bikin Lenwa pakai glitch.
Lewat pakai hack? Enggak guys, ini worldnya memang panjang kali guys ya. Seperti 3 world digabung menjadi 1 guys ya. Seperti orang bilang 3 permen mil kita sama dengan 1 gelas susu. Jadi ini kita coba lompat dulu, lihat ya. Gua lompat ya, bentar gua lompat pakai ini rabbit. Wah, panjang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Biasanya udah sampai di sini. Biasanya kalau di world biasa itu di sini udah ada bedrock, maksudnya udah capai limitnya guys ya. Tapi di sini kita masih bisa lompat 1 2 3 4 5. Ini masih nah, ini di tempat kita mulai tadi guys udah 2 world guys ya. Udah seperti 2 world yang digabung menjadi 1. Nah, di sini kita mulai lagi ya guys. Biasanya satu, biasanya itu kalau misalnya kita lompat sampai 5 kali gitu udah sampai paling atas ya. Mungkin ini bukan 3 world guys, mungkin 4 atau 5. Nah, ini baru sampai di atas guys ya. Kalau misalnya kalian biasa ke world yang biasa itu, nanti ini nih gua bakalan bedain ya guys ya. Gua bakalan bedain. Oke, gua coba lompat dari atas, kita hitung guys ya berapa detik sampai di bawah. Oke, kita mulai 3 2 1. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oke, 19 detik kalau misalnya kita dari atas sampai bawah guys ya. Kita bakalan bedain sama world kita guys, karena world kita itu juga punya anti gravity guys. Oke. Ini worldnya bukan 3 world guys digabung menjadi 1. Ini sekitaran 4 sampai 4 setengah nih, 4 sampai 5 world ini ya guys ya. Jadi oke, jadi ini world kita guys. Kita mulai aja dari bawah. Oke, kita mulai aja, kita lompat paling atas, kita hitung berapa detik dia bakalan sampai ke paling bawah guys. Oke. Kita kalian siap guys? 3 2 1. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9 guys. Kalau di world tadi kita butuh 19 detik. Jadi itu bagaikan 3 sampai 4 world guys. Sekitar 4,5 kalau menurut gua sih. Gua enggak tahu guys, tapi kalau menurut kalian, kalau 4 atau 5 atau 3, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah guys ya. Jadi ada yang bilang bang jelek. Oke, jadi by the way ini vending mesinnya bait-nya belum gua taruh lagi, belum gua apa tuh restock. Jadi gua cuma restocknya vending ini safety block vending mesin yang ini satu ini. Jadi kalau kalian mau ngedonate gua, nanti kalian bisa donate di sini. Terus nanti kalau kalian udah beli, kalian nggak tahu mau dipakai apa safety block, kalian bisa jual balik ke gua dengan harga 4 world loss guys. Jadi by the way pas gua AFK, kalau kalian sering ke world gua juga sering nge-farming. Jadi ini free EXP buat kalian yang mau butuh level atau gimana, kalian bisa datang ke sini juga. Oh, by the way, ada satu world lagi yang tak glitch-nya itu belum gua tunjukin. Jadi tadi gua tunjukin store world yang panjangnya 3 sampai 4 world digabung menjadi 1 guys. Nah, ini world-nya ini kalian lihat guys. Biasanya itu bedrock itu gak bisa ditaruh apa-apa guys ya. Kalau misal mau ditaruh water itu gak bakalan bisa guys. Dia bakalan tulisan seperti gini guys. The area is owned atau bentar-bentar gua cari dulu. Gua gak ada water sih. Pokoknya nggak bisa deh kalau misalnya mau taruh di bedrock itu nggak bisa. Kalau misalnya di tempat seperti ini bakalan bisa kalau kalian punya akses guys. Tapi di world ini dia bedrocknya punya water guys. Ini gua nggak tahu gimana caranya, tapi dia itu bisa punya water seperti gini ya guys ya. Ini yang kasih tahu gua juga subscribers kita sendiri guys. Jadi ya gua berterima kasih lah punya subscribers yang aktif seperti kalian yang suka membagi-bagi informasi kepada gua guys. Nah, ini worldnya gua rasa sekitaran tahun 2014 atau 15 pas Summer Fest ini ngeglitchnya. Soalnya backgroundnya itu menunjukkan Summer Fest, background Summer Fest ya, yaitu apa itu weather machine itu apa yang Summer Blast ya kalau nggak salah guys. Jadi itu aja buat video kali ini guys. Gua rasa, nah ini kemarin yang jual gua safety block ini ada dia mau jual lagi ke gua guys. Jadi kemarin gua beli safety blocknya itu sama dia guys, WJSM guys. Jadi oke, okay, so that's it for today guys. Itu aja buat video kali ini. By the way, channel kita udah 90.000 subscribers. Gua mau berterima kasih kepada kalian semua udah mendukung gua sampai saat ini guys. Dari mulai gua nol sampai sekarang, gua gak mau tahu ya guys, mana tahu kalian itu baru subscribe minggu lalu atau hari ini atau udah 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gua juga gak tahu guys kalian subscribe-nya itu dari kapan guys. Tapi ya gua berterima kasih
Kalau kalian mau membantu gua, caranya gampang teman-teman, kalian bisa like videonya, kalian bisa subscribe kalau kalian belum subscribe, dan kalian bisa tekan notifikasi bellnya, karena kalau kalian nggak tekan notifikasi bellnya, nanti kalian nggak bakalan dapat notifikasi tiap kali gua ngupload video. Jadi kalian tekan aja notifikasi bellnya biar kalian bisa dapat notifikasi dan bisa jadi pertama yang nonton video gua. So that's it for today, and yeah, I'll see you guys in the next Growtopia video.